jalan menuju ke tempat sepupu saya. Nah, alamatnya itu di Rumbai Jaya. Udah habis lebarannya, baru pergi lebaran. Nah, ini sekitar jam 6 ya teman-teman, di masjid udah pada ngaji. Ya, sedikit terlambat karena nunggu suami saya pulang kerja. Jadi baru sekarang bisa pergi. Jauh tempatnya teman-teman. Ini sepupu saya, dia anak pakde saya. Dia tinggal di Pekanbaru juga. Udah sore maghrib ya guys. Sus. Saya pergi dengan kakak saya teman-teman, tapi dia di belakang saya. Ini kami isi bensin dulu ya teman-teman. Dan teman-teman, kita sudah sampai di Rumbai. Kami lewat jembatan lama ya teman-teman, karena kita tadi lewat di jalan Riau. Nah, jembatan lama. Di sini ada 3 jembatan. Cantiknya lah. Wow. Jembatan yang baru. Ini masih jauh lagi ya teman-teman. Pokoknya dari rumah saya ke tempat saudara saya itu lebih kurang 1 jam perjalanan. Dan teman-teman, kita baru sampai jalan Uban Sari. Masih ada lagi jalan. Di sini nanti ketemu kampus. Kampus Undri di sini enggak? Dan di sini kita sudah melewati jalan mau menuju ke rumah sepupu saya teman-teman. Ini kesana lagi tuh sepi jalan, jadi kalau sendiri nggak berani. Ada jambret. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jalan tempat sepupu saya teman-teman. Kami lewat jalan pintas biar cepat. Dan di sini jalannya itu masih tanah kuning, jadi banyak debu. Oh, ini berarti nggak lama lagi kita sudah sampai ya teman-teman. Wow, ini kalau hujan becek banget dan lengket. Iya, bulan. Iya, saya. Dan teman-teman, di sini itu datarannya tuh naik turun ya teman-teman. Jadi kalau hujan dia larinya ke bawah, jadi banjir semua. Pernah hujannya yang lebat kali tempat sepupu saya itu juga kebanjiran. Oh, dan di sini ketemu simpang, kita nanti belok kanan. Barulah sampai ke rumah sepupu saya. Jauh ya teman-teman. Kami udah berapa kali ya kesini? Udah sering lah. Nah, ini masuk ke dalam perumahan sepupu saya. Sepupu saya itu udah lama di Pekanbaru ya teman-teman, dari gadis sampai menikah. Oke. Lewat loh. Itu. Nah. Dan teman-teman, akhirnya kita sudah sampai. Mana orangnya? Udah mulai bereaksi si bocil ya. Oh, Mimi putih. Ya kita. Dan teman-teman, seperti biasa, Atar mulai rusuh. Ini kami lagi ngomong karena di dalam lagi makan, gantian makannya ya.
Oke, saatnya kita pulang. Oke teman-teman, saatnya kita pulang. Karena udah jam 9 kurang. Takutnya nanti kemalaman besok sekolah. Oh, pulang-pulang. Karena udah masuk kerja, disempetin malam. Allah. Oke. Nah, teman-teman, ini kita pulangnya mau lewat jembatan yang baru ya. Mau lihat suasana di sana kayak mana. Jadi kamu lihat sana. Teman-teman, kita sudah sampai di jembatan yang baru ya. Nah, jadilah cuci mata untuk malam ini. Jadi mengukur jalan kegiatannya. Besar ya jembatannya. Dan kita lewat Sudirman ya mas. Ya, kita lihat jalan malam. Jam berapa ya nyampe rumah nanti? Ramai ya teman-teman kalau malam. Macet. Oke teman-teman, cukup di sini dulu ya video kami. Assalamualaikum.